Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin berubah menjadi Titan. Oke guys, Upin Ipin berubah jadi Titan guys. Kayaknya dia meminum ramuan guys, apa disuntik ya? Aku nggak tahu, yaudah kita ceritakan ya guys. Pada suatu hari, Upin Ipin hendak pergi nih guys. Mau kemana, liburan ya? Wah, nggak ngajak-ngajak mereka. Hari ini sangat cerah ya Ipin. Oke, hari ini sangat cerah nih guys. Iya, betul-betul-betul hari ini cerah banget. Jom kita jalan-jalan. Oke guys, jom kita jalan-jalan ya. Oke guys, kita langsung naik ke motor. Kita jalan-jalan hari ini. Asik. Jom-jom, ayo cepetan Ipin. Let's go. Oke, hari ini kita akan menuju ke... Kemana jalan-jalannya? Emang punya duit? Yelah, jalan-jalan dia. Boom boom, awas misi-misi, aku mau lewat sini aja deh ya. Oke, ke sini. Boom boom, oke ke sini. Lapangan. Oke, kita main di lapangan kah? Kita istirahat dulu di sini ya, kata Ipin. Oke guys, kita akan istirahat di sini teman-teman, di lapangan teman-teman. Itu kotak apa? Oke, Upin Ipin menemukan sebuah kotak guys. Itu kotak apa ya? Jom kita cek. Oke, kita akan mengecek guys. Itu kotak apa? Kita lagi jalan-jalan, mau istirahat nemu kotak. Mereka pun mengecek kotak tersebut. Oke, jangan-jangan kotak harta karun teman-teman. Wah, keren. Ini apa isinya? Oke, apa isinya ya? Aku juga kepo nih. Jom kita buka. Oke, kita buka guys. Aku juga penasaran nih. Hahaha. Upin Ipin pun membuka kotak tersebut. Oke, kita buka guys. Susah banget kayaknya nih ya. Oke, kita cek guys. Botol minuman. Wah, botol minuman guys. Tulisannya cairan Titan. Oh, ternyata botol minuman dan tulisannya cairan Titan guys. Waduh. Kayaknya bisa jom kita minum. Oke guys, kayaknya bisa jom kita minum ya guys. Mereka pun meminum cairan Titan tersebut. Tiba-tiba datang segerombolan preman. Oke, ada preman datang. Wih, sok-sokan banget. Upin Ipin kenapa minum cairan Titan? Aku baru ngeh ya guys, jangan minum aturan. Serahkan uang kalian atau kami buat kalian babak belur. Oke teman-teman, kita dipalakin oleh preman ini guys. Wah, kebetulan sekali. Jom kita tunjukkan kekuatan-kekuatan kita yuk. Waduh, langsung ini guys, langsung sombong punya kekuatan. Lihat nih, aku berubah jadi Titan. Cia. Oke oke, Upin udah sombong guys. Dia mau berubah jadi Titan nih. Wah. Anak ini gila ya. Aduh, premannya ini nggak tahu apa-apa. Lah, kok nggak berubah sih, Ipin? Katanya ini cairan Titan. Masa kamu lupa sih, Aka? Caranya jadi Titan kan harus digigit tangannya sampai berdarah. Emang kamu kira Ultraman? Oh iya, juga ya, baru ingat. Oke, kita lagi. Oke, Upin Ipin menggigit tangannya dan terjadi ledakannya sangat besar, guys. Upin Ipin berubah menjadi Titan. Wow, sasa gil. Jadi Titan armor dan Titannya si itu Eren guys. Mereka jadi raksasa yang sangat besar, kata premannya. Oke, premannya kaget guys. Kok dia bisa berubah jadi raksasa? Kabur ya, kabur cemen banget teman-teman dia ya. ya ampun, kasihan banget. Hahaha, dasar preman penakut. Asik, preman penakut, cia cia cia. Enaknya sekarang kita ngapain ya dengan kekuatan Titan ini, kata si Ipin. Oh, ini Ipin guys. Gimana kalau kita tantang Ultraman Op? Oke, tantang Ultraman Op teman-teman. Wah, keren. Boleh, jum. Oke teman-teman, karena kita punya kekuatan super, kita bisa menantang Ultraman teman-teman untuk berantem ya. Mereka pun hendak menantang Ultraman Op. Sementara itu di rumah Ultraman Op. Oke, Ultraman Op lagi senam pagi kah? Senam pagi. Lagi senam pagi. Cerah gini enaknya olahraga nih, kata Ultraman Op. Olahraga guys. Lah, kok tiba-tiba mendung ya? Oke, Ultraman Op kaget. Kok tiba-tiba mendung ya? Kenapa nih? Hah, siapa kalian? Oke, siapa kalian? Gede banget guys. Oh no. Kami ini Upin Ipin. Halo Bandung. Kok tiba-tiba jadi Titan? Oke, kok tiba-tiba jadi Titan ya guys? Waduh. Kami tadi habis minum cairan Titan, terus berubah jadi Titan gini. Berubah jadi Titan gini guys. By the way, maukah kamu bertarung dengan kami?
Boleh saja, sebentar aku akan menjadi besar juga ya. Oke, akan berubah jadi besar juga guys. Lalu mereka pun mencari tempat kosong untuk bertarung. Oke, mencari tempat kosong untuk bertarung ya teman-teman. Wow. Kemudian, oke, wow, udah gede guys ceritanya ya teman-teman. Tuh. Wow, keren. Seranglah aku dengan sekuat tenaga kalian ya. Oke, seranglah. Masih akan bertarung. Cia. Keren. Oke, kalahkan Titan. Dia masih gede juga guys. Woi, ntar dulu. Ciung, ciang, ciung. Oke, ratakan ini. Oh, rahe Titan. Sasageo. Rasakanlah. Rasakan. Yeay, Upin Ipin pun kalah melawan Ultraman Op. Oke, Ultraman Op itu kuat guys, punya kekuatan laser beam. Ya, kenapa? Cuman bisa gigit-gigit doang. Wah, keren, kita menang guys. Kemudian Upin Ipin pun kembali menjadi manusia. Kembali jadi manusia dia guys. Dia kalah. Kami kalah, padahal udah jadi Titan. Berarti kita lemah banget ya, kata Upin. Iya, dan juga jadi Titan itu capek banget. Oke, jadi Titan itu capek banget guys. Mungkin menguras ke tenaga kali ya. Hahaha, kalian hanya perlu banyak-banyak latihan saja, kata Ultraman Op. Banyak minum air aqua ya. Biar fokus. Sekarang pulanglah, udah sore. Aku mau mandi dulu ya. Oke, mau mandi dulu teman-teman. Akhirnya Upin Ipin pun pulang meski kalah, tapi mereka senang bisa bertarung melawan Ultraman Op. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya teman-teman. Oke, dadah.